Halo-halo kaula muda, kembali lagi dengan saya Suspret. Hari ini saya akan kembali melanjutkan bermain Final Fantasy Awakening. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan fitur pet. Jadi ceritanya ini saya sudah bisa dapat pet. Ternyata dapatnya tuh nggak terlalu susah untuk yang ungu atau yang orange ya, yang legend ya. Soalnya barusan ini kita server ini menang ini dapat email 50.8 ini nggak tahu dapat legendary pet siap kan lumayan tuh 30 kayaknya ini dari menang fitur baru ini ya apa space duel apalah space time duel ini ya. Jadi server saya ini menang dan rewardnya dapat 30. Lumayan kan? Untuk yang kalah dapatnya 20. Nah, untuk space time duel sendiri saya nggak tahu soalnya fitur ini hanya berlaku buat level saat ranking 100 ke atas gitu loh. Kan ranking saya nggak sampai 100 ke atas tuh. Oke lah, jadi untuk dapat shardnya sendiri nggak terlalu susah. Bisa dilihat di ini saya sudah mengumpulkan 65 ya, 65. Dapatnya dari mana aja? Dari World Boss bisa, dari summon pet summon bisa, atau dari apa ya? Lupa. Lupa pokoknya dari World Boss setahu saya. Dapat 10 kalau nggak salah World Boss itu. Ya tinggal kumpulin aja, nggak terlalu susah sih. Ini kebanyakan katanya yang bagus sih pet ini ya Iron Giant soalnya dia bisa nyerang, bisa ke knocking back. Cuma kayaknya dia terlalu umum lah. Saya suka coba hal yang baru. Saya ambil yang pet healing ya, yang turtle. Kalau digabung dengan Setsuna kan lumayan. Setsuna kan dia bisa heal ya, heal per detik dari leadernya. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung summon saja ini pet Turtoise. Kalau kamu sudah pernah summon pet, jadi yang nggak dipakai bisa di disintegration, apalah namanya itu. Disintegrasi ya, dissolve. Oh, sorry. Dissolve. Jadi yang ungu-ungu ini sebaiknya di dissolve aja kalau kamu mau fokus ke legend. Dapat pet coin. Saya juga fokusnya nanti ke pet merah mistik ya. Jadi sementara karena bisa dapat legend, jadi ya apa salahnya? Apa tidak ada salahnya dipakai, dicoba kan? Karena diamond saya banyak, jadi mending beli langsung ya. Oke. Di sini saya sudah bisa beli berapa ini? 7. 7 dulu aja. 9. Oh, kurang 2 ya. Waduh. Kurang 2. Ah. Enggak apa-apa dah. Oke. Tara bisa disummon. Sekarang cara summonnya gimana? Cara summonnya? Pet. Ayo summon. Loh, kok belum bisa summon? Why? Why summonnya di mana? Oh, ini pet. Ternyata summonnya di item. Harus disummon dulu. Kita lihat nambah BP berapa ya. Cie, apa itu? Jempol tapir. Sempak Zeus. PP konsol. Cacat tuh. Apa ya? Itu kayak ada filmnya ya. Kita bisa chatting ya di situ. Oke, nambah berapa tuh BP? Kok nggak nambah BP? Oh, di sini. Pet. Cie, rename. Apa ini? Jokowi. Loh, bayar ya?
Waduh. Ya, sudahlah, bayarlah. Terus kok nggak nambah nambah apa ya? Nggak nambah BP ya? Go to battle. Cih, nambah 4 juta, coy. Nambah 4 juta tuh bisa di train ini. Di train itu dari mana? Upgrade ya, startup pakai apa? Waduh, pakai shirt lagi enggak, nanti deh. Nanti dulu, nanti dulu. Apa ini? Bisa watch, bisa play. Use pet XP pill. Oh. Oke lah, pakai semua, enggak masalah. Nambahnya 25.000, lumayan. Kok nge-lag ya? Lah. Cuma bisa level 6 ya, lumayan nih. Coba ya, ini ada pilihan 2. Feed kasih makan, wash sama play. Coba yang wash dulu ya. Oh, nambah XP juga. Wah, ini buang-buang diamond. Buang-buang diamond ini namanya. Buang-buang dias. Pengeluarannya banyak nih. Oke, sudah itu. Ini kan mau naik level ya. Coba yang fit aja deh. Nah. Oh, nggak bisa lagi. Sehari cuma bisa 2 kali. Berarti. Udah, gitu doang. Gitu doang. Oh, chatting A. Aselole. Keluar enggak? Loh, belum, 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 belum. Cepet banget sih filmnya. Oh, nggak boleh. Aselole. Bisa nggak? Oh iya, asekoke. Nggak tahu buat apa itu, nggak jelas. Jadi ini sudah nambah nambah apa? BP 4 juta, lumayan kan? Tadi 110 kan? Terus bisa dibuat battle nggak? Coba sih. Battle petnya bisa dibawa. Mana petnya? Nggak kelihatan petnya. Oh. Nggak ada, coy. Oh, nggak ada tuh. Nggak kelihatan petnya. Apa otomatis ya? Iya kayaknya otomatis. Iya, jadi mungkin kalau di battle tuh nggak kelihatan petnya, tapi kalau di luar luar battle itu kelihatan kan? Asik. Hei, petku ya. Hei, saya punya pet. Hei, kecil banget kayaknya. Gitu doang. Petnya nggak bisa buat battle ya. Kalau pet ungu nambahnya katanya sekitar 3 juta sih. Ya, 3 jutaan. Terus mau mbak petnya ke battle gimana caranya? Nggak bisa ya. Coba ya, pet terus info nggak ada. Summon a tad o slap the battlefield over restoring. Oh, tadi ada kayak apa itu namanya, ombak ya, ombak di laut ya. Oh, jadi kayak gitu doang. Jadi dia otomatis keluar skillnya waktu battle. Wah, boleh juga tuh.
Coba ya, coba kita coba defense. Kalau di arena keluar nggak ya? Kayaknya keluar kayaknya. Jadi kayak ada skillnya itu kayak ombak-ombak gitu kan. Ombak-ombak di laut. Keren juga ya fiturnya. Waduh, gila. Jadi tambah bikin ketagihan nih. Coba lihat ombaknya keluar nggak? Oh, ada itu ombaknya kelihatan kan? Ya, nggak tahu gunanya apa sih. Lumayan bisa ngeheal. Tuh ada ombak, tapi nggak kelihatan heal berapa. Aduh. Mana ombaknya lagi? Asik. Ombak. Nah, ini yang gua benci. Setsuna lawan Setsuna. Ombaknya lagi dong, ombak. Asik. Om, hilang dikit doang cuma 500 ribu. Ya sudahlah, namanya mencoba. Ayo Setsuna, kapan menangnya itu? 5 juta ya ngilnya. Lumayan sih, tapi terus-terusan dia tiap 12 detik ya dia ngeheal. Cus. Aduh, asik diheal. Lumayan nih. Mungkin kalau levelnya gedean sedikit, ngehealnya lebih cepat nih ya. Ya kalah. Oke, keren juga nih. Sebentar. Tapi kok gua kalah nih, gua nggak terima nih. Coba lagi ya. Bentar, diatur dulu. Nah, gini. Kan ngehil tiap 12 detik kan. Ini lo musuh yang tadi kan. Oke. Jadi tiap detik ngehealnya berapa tuh? Dia cuma ngeheal doang, jadi nggak ada damage-nya. Jadi ya percuma dong. Ini heal, heal sekarang heal per detik sama heal pad. Lumayan, coy. Aduh, aduh, aduh. Setsuna lawan Setsuna ini paling benci dah. Iya. Gimana menang coba? Beku mulu. Wih, healnya lumayan ini. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 sakit. Kok gua kena pedang patah mulu ya? Aduh, skillnya miss lagi. Ya, ngehil lagi. Keras banget Setsunanya. Enggak, gua kena pedang patah ini. Berarti Setsunanya udah bintang 6 ini kelihatannya. Maksudnya Agito level 6 ya. Sakit loh. Gila. Wih, menang. Wih, seru, 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 seru. Oke lah ya, sekian dulu pet info pet hari ini. Gua pikir dapetin pet itu susah banget, ternyata dalam 2 hari bisa dapet kok. Dalam 2 hari bisa dapet.
Mungkin yang susah tuh pet mistik ya, mahal. Kalian harus mengumpulkan 48.000. 48.000 diamond. Tuh di sini. Ini lagi proses nih, sedang mengumpulkan tahap pengumpulan kaktuar. Ya, nggak tahu mungkin sebulan lah, sebulan bisa lah. Oke lah, sekian info pet hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam S5 Jokowi Suspread. Bye bye.